Selamat pagi, smart listeners dimanapun Anda berada yang sudah sejak tadi mendengarkan siaran Smart FM, baik berita olahraga maupun berita-berita lainnya. Kali ini saya bersama Anda, saya Chandra Lembah, kita di Jalan ke-20 kawasan Menden di Cikini Raya, di tengah persiapan perayaan ulang tahun Kota Jakarta. Kita akan memulai siaran kita, dan siaran ini merupakan kerjasama Community Center dan Smart FM Network yang juga disiarkan oleh jaringan radio Sonora dari grup media lainnya. Kita mengudara di beberapa kota. Selain itu, kami ada juga di Facebook, di Smart FM fanpage, juga mengudara di beberapa aplikasi yang bisa ditangkap lewat gawai atau gadget Anda, baik di Google Play maupun di satu iOS. Dan biasanya kami juga didengarkan di berbagai belahan dunia lewat live streaming di radio.smartfm.com. Kali ini kita akan membahas tema yang barangkali belum terlalu besar, tapi acara ini kan memang tidak ingin mengikuti yang besar-besar saja. Maksudnya, kalau berita sudah terlalu besar, kita bahas apa lagi? Dan kalau yang paling besar sekarang kan persidangan di MK, dan kita tahu 24 jam televisi menyiarkannya. Nah, masalah penting bagi demokrasi bukan hanya sengketa, tetapi bagaimana partai-partai menyelesaikan masalahnya, dan politik adalah salah satunya konflik dan resolusi. Kalau tinju baku pukul terus baku rangkul, kan kira-kira gitu. Kalau ada petinju mau pukul terus, sementara dia tidak kuat, kan sebenarnya dia bisa jatuh cepat. Kita lihatlah dari gaya Muhammad Ali. Nah, partai-partai ini sekarang setelah pemilu, dan itu biasa begitu, setiap akhir pemilu mereka akan melakukan evaluasi, dan biasanya setelah evaluasi, sebagaimana juga perusahaan, setiap akhir semester atau akhir tahun kan mereka periksa, kita untung atau tidak. Kalau kita rugi kenapa? Kalau untung cuma sedikit kenapa? Sehingga biasanya dari situ ada pergantian pengurus, ada pergantian direksi, satu atau dua, atau semuanya dan sebagainya. Nah, sebuah kegiatan yang rutin, tetapi kali ini nampaknya ada beberapa partai yang akan menyelenggarakan atau ya akan melakukan evaluasi, dan mereka akan menentukan masa depan mereka 25 tahun lagi. Dan itu baik, daripada mereka siap-siap 2 bulan menjelang pemilu, lebih baik mereka siap-siap awal. Nah, salah satu yang terasakan adalah Partai Golkar. Dan bagi orang yang mengamati Partai Golkar, bukan hal yang aneh, mereka jamak melakukan evaluasi, dan biasanya setelah itu terjadi berbagai hal yang barangkali ujung-ujungnya adalah merubah komposisi pengurus dan sebagainya. Bersama saya hadir dua narasumber dan tiga orang yang sedang dalam perjalanan, Heroik Mutakin Pratama, seorang politik dari Perludem atau Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi. Sudah hadir di sini dua orang narasumber, dua senior. Yang pertama saya perkenalkan, politisi senior Partai Golkar yang sekarang kalau tidak salah terpilih menjadi anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Papua, dengan suara yang sangat-sangat signifikan, 30% dari populasi pemilih. Jadi pemilihnya 3 juta, beliau merebut 1 juta. Biasanya angka 1 juta itu direbut oleh anggota DPD yang terpilih di daerah Jawa dengan membuat suara yang besar, tapi beliau dari Papua, yaitu Bang Yoris Rawiya. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua, seorang pengamat, masih mengaku wartawan, tentu dengan kerja-kerja beliau yang terus tekun mengumpulkan informasi dan mengikuti Golkar dari dekat, berteman dengan banyak sekali tokoh Golkar dari yang dulu sampai sekarang. Sekarang memimpin lembaga yang namanya Institut Peradaban. Beliau adalah guru besar ilmu politik, Profesor Dr. Salim Haji Said. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadinya saya ingin memulai dari Bung Heroik yang membentangkan data-data, tetapi saya kira Pak Salim pun saya katakan dulu. Oke, kira-kira begini, Prof. Salim. Kita dengar ada di Partai Demokrat ada konferensi pers dari sejumlah orang. Di PDI Perjuangan mulai muncul berita yang mulai mempersoalkan apakah Ibu Mega sekarang ditentukan segala macam.
Partai Golkar ini luar biasa, biasanya tidak muncul terlalu kuat, tapi tiba-tiba muncul, sudah ada munaslup dan sebagainya. Dan kita tahu dalam 3 tahun terakhir ini mereka, atau bahkan kalau 4 tahun dengan periode sambungan dari Pak Abu Rizal Bakri, itu nyaris memiliki 1, 2, 3 orang ketua umum. Pak Rizal Bakri, ada sedikit kemelut, tiga-tiga ada Setia Novanto, ada kemelut lagi dan Setia Novanto ditangkap KPK, Erlangga Hartarto. Buat Anda yang mengikuti Partai Golkar, bukan Erlangga, itu sementara waktu. Oh iya, udah sementara waktu. Masuk juga bersama. Oh iya, baru Erlangga. Ada yang berubah nggak dari Golkar? Ya, yang berubah dari Golkar adalah yang tidak berubah sebenarnya. Ya itulah Golkar, Golkar dari dulu seperti itu. Saya kan pernah menulis mengenai kesalahan siapa namanya Ical ARB Abu Rizal Bakri yang bertahan berusaha menjadi ketua lagi. Ya. Saya katakan tradisi Golkar itu tidak ada ketua yang menduduki jabatan itu dua kali. Kenapa? Nah, kembali kita harus urus urut itu dari sejarah Golkar. Golkar itu didirikan dengan tujuan oleh Pak Harto dan teman-temannya. Tujuannya sebenarnya adalah menduduki kursi-kursi di DPR dan MPR untuk melegitimasi kekuasaan Pak Harto atau kekuasaan Orde Baru. Itu sebabnya ketua-ketuanya itu tidak penting. Saya ingat cerita almarhum Amir Murtono. Amir Murtono. Dia kampanye luar biasa sebagai ketua Golkar waktu itu. Dan kemudian mengeluh. Saya ingat betul. Keluhannya itu di depan Pak Gandhi. Saya kan anak buah Pak Gandhi. R.H. Sugandi. R.H. Sugandi. Bos saya di harian Angkatan Bersenjata. Dia mengatakan, keterlaluan Soeharto itu. Saya menteri sosial juga saja tidak dapat. Menteri sosial saja tidak dapat. Jadi gak dapat kedudukan apa-apa. Dia bilang, saya kampanye di mana-mana sampai buka baju, teriak-teriak. Tapi menteri sosial saja gak dapat. Ya memang juga penting. Golkar itu alat, gitu. Alat dari rezim yang tidak mau memberi kesan tidak demokratis. Jadi diciptakanlah lembaga itu, jadi secara legal, secara formal, yang mengambil keputusan adalah wakil rakyat di DPR dan MPR. Padahal sebenarnya kita-kita yang hidup pada zaman itu punya sedikit informasi. Kita tahu bahwa ya dulu di situ itu dengan ketat telah diseleksi. Masih ingat telah apa? Litsus dan sebagainya. Jadi menyaksi PDLT. Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela. Ya. Tidak tercela. Saya pula anak dari Partai Golkar tadi. Saya teringat satu kali datang ke kantor Golkar ngobrol dengan Sekjen Golkar Sarwono Kusumatmadja. Lagi sibuk di orang itu menyusun daftar kader-kader Golkar. Ini semua kemudian digusur begitu saja. Karena ini kan satu rencana lain memanfaatkan Golkar di luar dari rencana orang berkuasa yang menciptakan dan membesarkan Golkar. Jadi ini semua kalau tidak disadari sejarah ini, maka orang gampang terkejut. Oke. Bagi Golkar itu tidak penting apa. Tradisi Golkar ketua itu tidak penting apa. Tradisinya membuat begitu. Ya. Berbeda misalnya dengan PDIP. Atau Badan Gerindra. Atau Badan Gerindra. Demokrat. 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 Nasdem. Nasdem. Ini adalah partai-partai yang berbeda dengan Golkar. Lahir dengan sejarah yang lain pula.
apa itu bertolak dari orang juga seperti, tapi kalau Golkar bertolak dari Pak Harto, Pak Harto adalah bagian dari Orde Baru paling sedikit pada awal sejarah Orde Baru. Dan ada ikut mendirikan Orde Baru. Itu generasi saya, mahasiswa aktivis waktu itu, ya kita semua adalah bagian dari yang mendukung Orde Baru karena kita nggak punya pilihan dan menggunakan sekber Golkar sebagai tempat perlindungan. Ya, ya, ya itu sebelum Gestapo. Jadi orang-orang yang dikejar-kejar oleh PKI itu dulu berlindung dan dilindungi oleh tentara yang memberi dukungan kepada sekber Golkar. Okay. Di situ ada Jenderal Yani. Itulah yang paling menonjol adalah Jenderal Yani karena beliau adalah Menteri Panglima Angkatan Darat. Okay. Tapi yang saya bicarakan ini, sekber Golkar ini ditransformasi menjadi Golkar. Belakangan menjadi Partai Golkar. Tunggu dulu, jangan terlalu cepat lanjut. Ya. Jadi dia menjadi... Jadi Golkar ini itu adalah partainya pemerintah. Ya. Untuk apa? Tadi saya katakan, supaya keluar tidak terkesan otoriter, tidak demokratis. Karena ada lembaga sesuai konstitusi. Meskipun kita yang ngerti politik, tahu permainan, tadi sudah saya katakan, ada soal litsus dan sebagainya. Ini yang membuat Golkar lain dari partai-partai yang dibangun setelah reformasi. Ada persamaannya, ada tokoh yang membangun. Tapi yang membangun Golkar, dari sekber Golkar menjadi Golkar, adalah kekuasaan yang sudah established. Mereka mulai mikirkan itu menjelang pemilu 71, pemilu pertama Orde Baru. Oke. Nah, kalau yang lain-lain ini kan tokoh-tokoh. Jadi partai ini menjadi partai keluarga. PDIP, meskipun itu akarnya panjang dari PNI dan kemudian sejumlah partai-partai Kristen, partai Katolik, bla 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 bla, tapi akhirnya bermuara menjadi Partai Demokrasi Indonesia sebelum perjuangan. Dan itu ciptaan pemerintah. Seperti P3, ciptaan pemerintah. Nah, tapi kemudian proses sejarah membawa Ibu Mega menjadi tokoh Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian melewati perlawanan, dia melawan. Masih ingat Kuda Tuli ya, ya. Okay. Lah, beliau menjadi ketua dan partai itu menjadi Partai Demokrasi Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi sekian puluh tahun setelah reformasi, tetap saja Ibu Mega itu adalah fondasi tokoh dasar dari PDIP. Sehingga, nah sekarang sebelum bicara Golkar, kita mau break, artinya kesimpulannya diametral perbedaan antara Golkar dan PDIP Perjuangan. Ya, tidak terlalu diametral, tapi lain term of tokoh tadi, ya. PDIP betul-betul disanggah oleh ketua umumnya, figur satu. Golkar disanggah oleh basis keanggotaannya. Oke. Oke. Ini benar ya? Ya. Oke. Okay. Alhamdulillah saya tidak dipersalahkan oleh Profesor. Kita break dulu. Ya, masih dalam perspektif Indonesia dan bersama saya Channel Lemba. Topik kita masih beringin bergoyang lagi. Pakai tanda tanya loh ya. Ya. Bukan disebut beringin bergoyang lagi, tapi terus bertanya. Tadi Profesor Salim saya sudah memberikan kuliah awal, saya ingin berpanjang sedikit saja lagi, dan ini terkait dengan karakter Golkar. Ada yang mengatakan diametral yang saya katakan tadi, dari kalau kita perbandingkan dengan tentunya simplifikasi antara PDI Perjuangan dan Golkar, PDI Perjuangan sangat tergantung figur, kohesivitasnya, sementara Golkar itu lebih lentur dan figur. Tadi Anda sendiri bilang bahwa mau ganti-ganti siapa, bahkan Pak Yusuf Kalla pernah diganti masih jadi wapres loh, diganti oleh Buzal Bakri dan dengan mudah saja, mulus itu. Dan pergantian itu tidak membuat partai ini berantakan. Saya tidak bilang bahwa mereka tidak menurun terus, tetapi kan kalau kita mengingat reformasi, kan semua orang ini menghancurkan Golkar, ya. Kalau perlu nyah dari bumi Indonesia ini. Tapi kan
urutannya urutan kedua, urutan ke satu, ketiga gitu loh, tidak pernah keluar dari lima besar walaupun trennya terus menurun. Nah, perbedaan yang kedua katanya tentang PDI Perjuangan dan Golkar, PDI Perjuangan terlatih sebagai oposisi, jadi waktu dia berkuasa malah agak sedikit demam panggung gitu ya. Ini sekali lagi simplifikasi. Golkar sebaliknya tidak pernah jadi partai gerilya, jadi partai kota mengurusi teknokrasi politik, pembangunan. Pokoknya kalau ada orang berkuasa, kalau Golkar nggak ikut, capek aja lu, ya kan? Kayak misalnya Presiden Yudhoyono terpilih bersama Pak Yusuf Kalla, tidak ada Golkar di situ. Tapi begitu berkuasa, Golkar masuk, gitu ya, dan sebagainya. Anda lebih paham dari saya. Ya. Oke, okay. Salah satu bagian yang bisa, yang harus ditafsirkan dari dongeng saya tadi, adalah bahwa Golkar kan memang diciptakan sebagai alat pemerintah. Jadi kalau dia tidak bagian dari pemerintah, dia gerah, sakit, tidak sehat. Itu yang menyebabkan sebenarnya ini yang menjelaskan kenapa orang seperti Akbar Tanjung waktu itu kan bergabung dengan Megawati melawan, dia beroposisi melawan koalisi kerakyatan melawan koalisi, ya apalah namanya, saya lupa, pokoknya dia tidak bagian dari pemerintah. Kemudian kejadian lagi dengan Abu Rizal Bakri kan, itu orang-orang Golkar tidak enak, tidak senang, tidak nyaman, karena tradisi mereka adalah bagian dari pemerintah. Nah sekarang ini Golkar kan mendukung Pak Jokowi, kita tidak tahu apa hasil dari Mahkamah Konstitusi, tapi ya rasa-rasanya tanpa mendahului keputusan hukum, seandainya Pak Jokowi menang, Golkar kan bagian dari yang menang. Ya menang, tapi berapa kuat kemenangannya itu? Sehingga dia bisa menentukan di dalam koalisi. Ya. Itu persoalan. Tapi biasanya sebelum ke Bang Yoris akan mengkonfirmasi, biasanya Golkar juga sensitif terhadap penurunan kursi. Ya. Jadi kalau kita lihat secara konsen, Golkar turun mulai dari kemudian oleh Akbar Tanjung. Dan tiga ketua Golkar itu adalah ketua DPR. Ya. Pak Akbar, Pak Agung Laksono, dan Setia Novanto. Nah, sekarang yang pegang adalah menteri. Sebelumnya Abu Rizal Bakri juga menko. Sebelumnya lagi wapres, jadi tiga-tiga ya, tiga DPR, ketua DPR, tiga eksekutif. Nah, artinya itu menjelaskan dengan baik apa yang Anda katakan tadi. Nah, soalnya sekarang adalah Golkar menurun dan barangkali baru kali ini dia menurun cukup. Jadi dari 80 ya, sampai 90 ya sekarang. Jadi ada penurunan sekitar kursi. Padahal dapil nambah, jadi maksudnya biasanya buat kita, buat Anda mungkin melihatnya kan di atas, tetapi Partai Golkar itu kan kuatnya di bawah nih. Di bawah yang melihat DPD 2, DPD 1, melihat. Ini persoalan kita adalah orang lain nambah, kita enggak. Biasa aja gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, Golkar ini kan itu tadi, dia bisa bahkan membuat manuver cepat sekali. Media misalnya baru mengejar begini, dia sudah bikin. Nah, munaslupnya bahkan berapa kali itu terjadi. Dalam persiapan 3 hari, tiba-tiba kejadian. Nah, kali ini, apakah seperti tadi kalau katakanlah tidak mendahului MK, Jokowi untuk menang, Golkar ikut, tetapi biasanya tetap saja. Karena momen penting dalam Golkar justru dimulai sekarang, yaitu berunding siapa yang mendapat apa, di kabinet kah, di mana kah. Ya, ya itulah masalahnya, karena antara lain karena Golkar tidak punya orang yang mempunyai latar belakang politik, pengalaman politik yang solid. Artinya yang memimpin Golkar tidak punya itu. Coba kita lihat kembali Akbar Tanjung, itu politisi lama, bersekolah dari bawah sampai ke atas. Nah, makin lama Golkar itu makin tidak mempunyai hal seperti itu. Sehingga kalau terjadi perebutan kekuasaan di dalam Golkar, itu menjadi sesuatu yang isolated. Publik tidak tahu.
Itu ketua Golkar sekarang kan, yang lebih terkenal kan bapaknya, bukan dia. Ya kan? Sama Ibu Mega juga dong. Ya, tapi Ibu Mega kan menanam modal melalui perlawanannya. Oke? Jadi begini, politik Indonesia itu menarik. Orang yang mendukung Ibu Mega dulu belum tentu suka Ibu Mega dan Soekarno. Tapi mereka tidak suka sama Orde Baru dan Soeharto. Sama hari ini, orang yang mendukung Jokowi belum tentu cinta pada Jokowi. Tunggu dulu. Orang yang mendukung Prabowo belum tentu cinta mengharapkan Prabowo. Sebab keterpecahan, keterbelahan masyarakat menyebabkan ada orang mendukung Jokowi karena takut Prabowo. Sebaliknya, ada orang mendukung Prabowo karena takut Jokowi. Nah, ini yang saya bilang blender. Apa namanya, saya pernah bicara di TV One itu, ini blender desain politik kita. Akibatnya kan luar biasa. Perpecahan itu kayak gempa bumi yang hebat gitu. Kayak di kampungmu di Palu itu. Jadi vaksin. Nah, itu salah satu bagian daripada itu. Karena desain politik yang keliru. It is against this background, kita sekarang menghadapi perkembangan politik di Indonesia. Begitu. Oke. Nah, ini ke aktornya ini. Bang Yoris, Anda kalau saya tidak salah ingat, Anda selalu ada di setiap dinamika Partai Golkar. Dalam bagian, Anda akan dengan cepat masuk ke langgang jika terjadi hal-hal yang berubah di Partai Golkar. Misalnya, ada, nah kalau kita baca di media, saya riset, misalnya Anda mengatakan menyalahi mekanisme, ada yang katakanlah melanggar ADART, pokoknya Anda itu kayak provos gitu. Bang Yorisnya kayak provos politik. Jadi kalau ada muncul, kadang-kadang kita terperangat, temannya sendiri Ustaz Novanto tentu sahabat beliau, tapi jadi sekarang apakah ada gejala seperti itu, atau ya mungkin problem air langgar tato cuman tidak bisa mencalonkan diri sebagai cawapres, atau bisa juga pernah melakukan yang tidak bisa, atau bagaimana? Anda silakan bercerita. Saya ingin mengatakan begini, tadi latar belakang Golkar sebagai satu kekuatan politik pada rejim Orde Baru tadi sudah cukup lengkap, jelas disampaikan oleh Pak Profesor. Nah, kita melihat bahwa transisi reformasi sesuai dengan undang-undang partai politik, konstitusi kita, bahwa semua kekuatan politik yang ikut dalam pesta demokrasi harus menjadi partai politik. Golkar bukan partai politik pada saat itu kan, Pak Prof ya? Ya. Sehingga kita waktu Munas 99 kita deklarasi sebagai partai politik. Kemudian kita ikut dalam pesta demokrasi dengan merubah mekanisme dan sistem kepartaian kita dari yang seperti dikatakan sekarang partai-partai yang lain. Kita kalau dalam istilah dagang, kita ini sudah menjadi public share, masuk di stock exchange, listed company. Nah, proses itu membuat memang kita harus mencari seorang pemimpin. Pemimpin itu kan talenta dia kalau menjadi pemimpin. Kalau di zaman era pada Orde Baru pada saat itu, bukan kita melahirkan pemimpin, tapi menunjuk pimpinan. Saya suka Iksan, kau jadi inilah. Padahal kapasitasnya bukan sebagai seorang pemimpin, hanya pimpinan aja. Dan kita lihat itu proses, ini demokrasi yang berkembang. Nah, Golkar pun mengalami hal itu yang sama. Makanya kita lihat perolehan-perolehan yang didapati oleh Golkar. Waktu Bang Akbar Tanjung, kita memperoleh prestasi. Pada saat itu tekanan yang begitu luar biasa, tetapi masih solidnya partai. Ada era kebangkitan kembali, solidaritas seluruh kekuatan partai yang telah dibangun selama Orde Baru, yang pada saat itu Pak Manihuruk sebagai administrator membuat karakter des, saya masih ingat karena saya termasuk para mayor jenderal A.M. Manihuruk. Nah,
waktu zaman Pak Sudarmono waktu itu. Dalam proses sejarah Golkar baru mulai melakukan pendidikan kader pada saat itu. Dia menyiapkan 2 juta kader. Dan itulah kader-kader itu yang ada sampai sekarang, termasuk kita-kita ini, Pak Akbar dan lain sebagainya. Kader bergerak teritorial desa. Yes, karakter desa. Dan mulai saat itulah, tadi Pak Prof sudah sampaikan, mulai Golkar merubah diri di zaman rejim Orde Baru itu, yang dulu kita kenal dengan kekuatan A dan B-nya, mulai dia mereformasi diri dengan konsep Tokobeni, masuklah Pak mulai sipil pada saat itu. Sekjennya Pak Sarwono, kemudian Rahmatullah dan Akbar Tanjung yang disiapkan 3 kader pada saat itu untuk mulai membawa Golkar ini sebagai satu kekuatan dalam rangka arus perubahan demokrasi. Ternyata tidak sampai ke tujuan, terjadilah reformasi. Nah, kalau kita berbicara sesuai dengan tema kita ini hari, apa ya dinamika Golkar? Beringin itu berbayar. Memang biasa orang kalau lihat walaupun beringin malam-malam, jangan kan dia bergoyang, angin kecil sih orang tekwa. Ini agak, memang kalau kita lihat dalam proses Golkar, seperti tadi sudah diulas banyak sekali, kita mulai dengan Akbar Tanjung, kemudian JK, habis dari JK, Abu Rizal Bakri, kemudian ada gejolak sampai melahirkan Setia Novanto dan seterusnya. Memang Golkar masih tetap pada prinsipnya bahwa sebagai satu kekuatan politik, setelah dia membuka diri sebagai partai yang terbuka, dimiliki oleh seluruh stakeholder Golkar sampai ke tingkat basis, sehingga segala sesuatu itu ada mekanisme yang mengatur. Dan sebagai kekuatan politik kader, ini mau jawab Pak Bos tadi katakan, ya kenapa saya lakukan perlawanan terhadap Abu Rizal pada saat itu ketika dia mau mencalonkan diri untuk kedua kali. Saya bilang gak bisa, melanggar tradisi. Sampai saya dulu pakai istilah HMI, itu cuma 3 tahun, ya 2 tahun saja, ya kan? Gak boleh 2 kali. Nah, waktu itu perlawanan, tapi ini berproses. Tapi hasil itu dari waktu ke waktu, seperti tadi Anda sampaikan, mulai dari kita pasca reformasi kita menempati posisi nomor 1. Setelah itu dengan kualitas pimpinan pada saat itu, Yusuf Kalla sebagai Wapres, kemudian sebagai Ketua Umum Golkar, Abu Rizal sebagai pengusaha yang terkenal dengan segala kekuatan, tetap mengalami hal yang sama. Kita mengalami decline terus dari waktu ke waktu. Saya kebetulan ikut berproses pada saat Munas di Riau. Abu Rizal jadi ketua melawan Surya Paloh, kemudian ikut kita seberangan waktu itu ya. Iya. Jadi memang saya punya prinsip begini, Pak Prof dan pemerintah sekalian. Saya berada di partai di dalam dunia kancah politik sejak saya menginjakan kaki di ibu kota dan sampai sekarang itu, saya harus akui saya ada ini hari karena Golkar. Legacy yang ingin saya tinggalkan, bagaimana saya bisa menjaga merawat Golkar ini ke depan sepanjang masa kehidupan saya. Itu aja. Tanpa, jadi saya bukan tanpa menjadi ketua umum. Saya tidak berambisi untuk menjadi siapa-siapa, tetapi ini adalah rumah saya yang saya harus selalu konsisten untuk bersama-sama membangun satu soliditas internal kita untuk exit dan survive. Jadi Anda tidak marah kalau saya bilang Bang Yoris adalah provos politik Partai Golkar juga? Saya selalu katakan itu, dan saya kepingin bahwa kita harus belajar terbuka. Dalam perpolitik itu jangan melahirkan permusuhan gitu. Tapi ini adalah satu kompetisi. Tadi Anda sudah mencontohkan sebagai petinju umpamanya. Jadi itu biasa saja. Saya kurang apa. Dan saya selalu berprinsip begini. Ketua umum itu adalah simbol. Tapi yang penting kita jaga adalah partai ini, institusi ini. Sehingga mari kita berbicara sebagai partai terbuka, kita berbicara ya. Ini Anda nggak benar begini-begini dengan sistem yang ada, manajemennya ada. Strategi apa yang harus kita bangun ke depan yang lebih baik? Oke. Itu prinsipnya. Makanya sama Pak Boris, Anda sebagai tokoh, simbol kita. Tetapi nggak bisa Anda membawa Golkar ini dengan manajemen perusahaan. Iya kan? Dengan metrik. Padahal Anda bersahabat ya? Oh, bukan bersahabat, sama siapa saja. Kemudian kita ganti dengan Novanto, kita begitu kurang hebat. Begitu ganti sama Novanto, saya sama Nurdin Halid dan teman-teman,
kita deklarasikan pertama mendukung Jokowi 2016 dan saya yang mengumumkan itu. Dia kita berjalan, tetapi dia kena kasus. Dan kasus ini saya sudah katakan, ini gak bisa karena ini akan membalik Golkar ke depan. Berproseslah itu sampai terakhirnya jadi Erlangga. Pada saat Erlangga jadi, kita sudah komitmen. Apa tagline yang harus dibawa? Ini kan harus kita mencari Erlangga sebagai pemimpin partai yang tampil berbeda. Itulah kita partai. Bersih, bebas dari apa. Dan rejim ini harus hilang gitu kan. Kita lihat tantangan ke depan generasi baru ini kan, generasi milenial. Dan itu sepakat gitu, kita jalan. Ternyata beliau begitu memimpin, status quo masih ada. Orang-orang yang tersandung kasus-kasus korupsi itu, sehingga menjadi kegelisahan sendiri. Saya ambil contoh aja. Mantan ketua umum Setia Novanto sampai sekarang nggak dipecat. Padahal sudah inkrah. Markus Nari, Fat, ini kan nggak bisa. Kita semua kan melihat itu. Anggota di bawah kader-kader itu bertanya selalu kan. Pergantian Setia Novanto setelah dia masuk penjara untuk menggantikan dia sebagai anggota DPR PAW paling terakhir. Mereka bertanya ada apa sebetulnya. Oke. Biar kita penasaran, kita stop di situ dulu. Profesor saya lebih takut daripada beliau dan daripada beliau. Ya. Kita istirahat dulu. Dapat terus di seluruh Indonesia atau walaupun mendengarkan kami, kita lanjutkan lagi, beringin bergoyang lagi dengan tanda tanya topik kita pada pagi hari ini dalam perspektif Indonesia. Bang Yoris, saya mau lanjutkan dengan Anda bahwa kalau melihat apa yang terjadi di Golkar kan begini, satu yang menarik, Golkar itu selalu dengan cepat melakukan manajemen konflik. Dan itu saya kira peragaan peradaban politik yang baik dan harus dicontoh oleh oleh banyak partai yang lain. Walaupun pernah orang mencatat saat-saat di periode Abu Rizal Bakri, Golkar tidak menyelesaikan secara politik tetapi dibawa ke sengketa hukum, sehingga Anda dengan tepat mengatakan ini prospektif, ini partai bukan perusahaan. Kalau perusahaan sengketa perdata pidana bawa ke hukum, bawa ke pengadilan, ditaruh situ. Tapi partai politik kan tidak begitu, karena begitu satu yang disalahkan oleh hukum, maka dia akan luka. Padahal tugas partai dan biasanya Golkar selalu dengan cepat. Implikasinya, yes. Yes. Yeah. Padahal Golkar dengan cepat melakukan apa namanya rebound, rebound, terus melakukan apa namanya tadi clinch, apa rangkulan, dan cepat sekali ya. Iya. Yeah, politik ini kan selain knowledge itu experience. Pengalaman dalam perpolitikan bangsa ini, semua juga pahami bahwa Golkar lah yang paling dewasa lah dalam berpolitik ini. Sehingga berbagai macam persoalan itu kita lebih berpikir bahwa kenapa kita tidak menyelesaikan ke dalam saja, sehingga tatanan ini kita tetap mempertahankan keutuhan itu. Ya, kita lihat proses demokrasi dengan informasi, teknologi, media yang begitu berkembang luar biasa ini. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang rahasia. Tetapi dinamika proses itu selalu kita lalui melalui kesepakatan yang lahir dari setiap kali munas. Seperti saya ambil contoh sekarang. Setelah Erlangga jadi dalam relatif waktu yang cukup singkat, dengan kesepakatan kita, karena saya ikut membidangi Erlangga bersama teman-teman yang lain untuk menjadi ketua umum pada saat itu, kita bersepakat apa langkah strategi yang harus kita buat agar kita bisa rebound kembali. Dengan melihat tekanan politik, publik yang begitu hebat terhadap Golkar dengan berbagai macam kasus, dan kasus-kasus itu tuh memberikan implikasi negatif terhadap partai, dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, ternyata Erlangga terpilih waktu yang relatif singkat dengan kesibukan beliau sebagai menteri tentunya, yang sehingga membuat agak sulit sekali beliau untuk melakukan konsolidasi dalam waktu relatif singkat, terutama mulai proses penyusunan caleg-caleg dan lain sebagainya. Di samping itu kita harus pahami begini, di dalam undang-undang partai politik kan ada penambahan 15 kursi.
ada penambahan dapil, berarti ada ruang untuk kita bermain di situ untuk bagaimana Golkar minimal mempertahankan nomor 2 dengan perolehan kursi. Berapa waktu itu? 91. 91. Waktu itu kita, kalau kita ada tambahan 2 dapil, 78 menjadi 80. Masa nggak dapat jadi 90. Yes. Dan prestasi itu selalu diukur bukan karena nomor 2 dari perolehan, tetapi kursi parlemen itu. Makanya dulu kita membuat strategi sama Pak Erlangga, minimal kita mempertahankan itu. Karena memang ada dinamika politik yang begitu kencang terhadap kader-kader Golkar, dan itu berlangsung terus bukan sekarang, sampai dengan paling terakhir masih ada lagi yang kena. Kita masih belum tahu karena sudah mencuat di mana-mana kan. Karena kasus-kasus ini kan bagian daripada proses Golkar itu sendiri yang memberikan dampak negatif. Nah, sehingga waktu itu kita membuat strategi minimal kita bertahan dengan posisi 91 itu. Syukur-syukur kalau bisa dengan kita membuat satu konsep yang lebih baik, kemudian bagaimana seluruh caleg-caleg itu bisa turun untuk kerjasama di bawah untuk menggalang kekuatan dengan sistem yang kita tahu terbuka, apalagi sistem pemilu yang menjadi eksperimen pertama di dunia untuk kita lakukan itu. Ternyata kita lihat hasil sekarang 85. Apakah bukan karena kalau kita lihat kasus PKB ya, PKB dengan mencalonkan Kyai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, kan mereka punya dampak pada jangan kan ada bilang PKS kalau mau pakai sebagai parameter atau Gerindra sekali, iya kan, yang memang punya kotel efek, iya kan, Golkar dengan mendukung Jokowi, tapi apa harapan kita waktu itu? Nah waktu itu kita sudah merumuskan minimal bertahan dengan segala kemampuan dan kekurangan karena berbagai faktor ini. Karena buat Anda dan kira-kira urusan partai, masa dia bicara hal lain, bicara adalah kursi tentu ya. Bicara politik ya Pak Prof. Mas Ali. Bukan Anda bicara bilang 90% tapi kursinya melorot. Nah ini yang kita lihat. Nah sekarang kita lihat hasil memprihatinkan. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan ini ya Erlangga begini. Tetapi kita biarkan kepada stakeholder. Pemilih ini ada keresahan, ya kita nggak bisa bilang tidak ada. Ada mulai ada gejolak. Ini berarti bukan karena mereka dicurangi, kader-kader Anda di bawah dicurangi. Kalau saya melihat ini bukan soal curangi, karena operasi konflik internal aja. Kita bertiga ini Pak Salim, saya sama Iksan ini yang jadi caleg ditaruh satu dapil, kemudian saling bertarung kan. Kalau semua bersatu, karena mungkin rebut kursi cuma satu, ini persoalan. Tetapi kalau saya, kita harus objektif, terbuka. Kita melihat ini dan kita mulai bicara secara bersama-sama secara internal. Dengan perolehan 85 kursi, apakah ini prestasi? Kalau ada yang bilang prestasi, apa argumentasinya? Apa alasannya? Ya kan? Kalau dibilang ini tidak, apa langkah selanjutnya? Kan ada masih ada tahapan-tahapan. Ada saya pernah baca seorang kader, saya lupa namanya, Partai Golkar, mengatakan kemenangan Jokowi justru karena ada Golkar ikut di situ, karena tipis apa namanya jarak antara dan dinamis jarak antara Prabowo dan Jokowi. Waktu Golkar ada, agak meningkat Golkar. Kalau itu saya kurang cepat. Abang jangan marah saya, ngomong orang Golkar gitu loh. Saya paham itu saja. 2016, saya tidak usah banyak. Sebagai ketua umum SPSI yang memiliki pekerja atau anggota terbanyak dari seluruh ini, tanggal 16 April 2017 belum ada orang membentuk relawan. Kami sudah deklarasikan dengan ketua umum Pak Erlangga untuk Jokowi di Golkar. Nah kalau kita bicara itu debatable, boleh kita. Tapi kan masyarakat atau internal Golkar kita melihat begini. Anda bicara politik ini bicara kursi kok. Sekarang 91 turun 85. 6 turun. 6. Padahal sementara 6. Ada penambahan dapil dan ada penambahan kursi. 15. Ya. Nah ini biar kita serahkan kepada kader-kader Golkar tentunya. Tapi ada tambah partai baru Pak. Whatever, tapi kita bisa lihat. Tapi partai baru tidak dapat juga. Parliamentary threshold, iya kan? Dan ini bersaing tipis-tipis saja. Kita nggak boleh menyalahkan itu. Tapi inilah bukti fakta secara politik bahwa Golkar mengalami penurunan kursi. Sementara ada penambahan itu. Nah, saya tidak mau ini, tapi saya mengembalikan ini. Mari seluruh kader yang ada kita lihat. Dan ada mekanisme yang harus kita lalui secara bersama-sama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetap taat koridor tadi ya. Yes. Oke. Okay. Itu tadi suara Pak Yoris.
Rawiyai, salah satu politisi senior partai Golkar, saya kalau jabatan sekarang apa, Pak? Saya memang sesuai ketentuan, maka harus mundur dari struktur. Oh iya. Tapi sebelumnya dalam kepengurusan ini, oh, saya karena ikut calon DPD tadi. Calon DPD. Kepada saya Prof. Salim Said dan saya masih belum mengenal Pratama. Nampaknya pertanyaan beringin bergoyang lagi itu pertanyaan akan mulai kita keluarkan karena tadi jelas sekali apa yang disampaikan Bung Yon. Jadi kita lihat situasi berikutnya. Satu jam lagi kita akan bersama dalam Perspektif Indonesia, kita ke studio untuk Jurnal 9. Ya, tadi Jurnal 9 yang disiarkan oleh Standard Time Network ke seluruh jaringannya dan acara ini juga disiarkan oleh jaringan radio Sonora di beberapa kota. Sudah bergabung bersama kami di sini ada Bung Heroin Futakin Pratama. Beliau adalah seorang peneliti politik dari Perludem, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Selamat pagi Pak Nisan. Terima kasih selamat dengan saya Anda bisa datang ke sini. Saya kasih nafas dulu sebentar. Saya mau ke Profesor Salim Said. Yang saya ingin kembali ke belakang dan juga sekaligus menempatkan perspektif Mas Hakim. Boleh ya? Jadi saya pikir masalah guncang-gancing Golkar ini kan bukan hal yang baru dan ini sudah berlangsung terus dengan dinamika yang cukup dinamis dan saya yakin bahwa pengalaman kader-kader Golkar yang sudah matang dalam berpolitik ini sehingga dan persoalan-persoalan internal yang menimpa kita dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini mampu kita selesaikan. Sekarang kita tinggal bagaimana. Sudah mulai ada wacana nih kan sekarang bahwa ini kita mengalami penurunan, kemudian kepemimpinan Erlangga dengan target 110 kursi, kemudian itu tetap ada. Oh iya, waktu kita rapat terakhir itu bahwa kita akan mencapai 110 kursi. Dan itu memang pada saat itu masih menjadi perdebatan. Saya ikut berproses di situ dan saya bilang kita harus realistis dan rasional aja kalau kita melihat dinamika politik yang sekarang dan kita mudah saja bisa lihat walaupun kita waktu itu mendukung Jokowi. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan konsolidasi ini yang tapi ternyata hasil ini yang perolehan suara kan tidak hanya karena ketua setuju, ini kan kolektif kolegial sebagai satu kekuatan politik bersama-sama tetapi ada miss. Nah, saya kembalikan itu kepada teman-teman pemilik suara Golkar ini. Mereka lihat gimana. Nah, kita ada forum karena era kepemimpinan kami, saya termasuk di dalam struktur yang di bawah kepemimpinan Erlangga ini kan berakhir nanti Desember 2019. Kita akan munas di situ. Tetapi biasa kalau perolehan begini sudah mulai ada yang bilang tidak berhasil dan lain sebagainya dan apa segala macam. Apalagi kita melihat bahwa kita lihat kalau nanti MK pada tanggal 28 ini memenangkan Jokowi dan kita semua berharap dan menunggu itu sehingga untuk ke depan kita berbicara 2024 ini yang paling penting. Maka Golkar sudah harus kembali untuk segera konsolidasikan diri untuk berpikir 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin muda dari Partai Golkar untuk menahan penurunan tadi ya. Iya. Oke. Profesor Salim Said. Ya. Apakah Golkar betul menurun? Ya, kalau kita lihat kan tergantung kayak perusahaan dia melahirkan banyak. Tergantung kalau yang Anda sebut Golkar itu organisasi atau partai. Ya bentuk fisik. Ya partai yang sekarang diurus oleh Pak Erlangga dan Pak Yoris itu ya menurun. Tetapi yang menarik sebenarnya kalau mau kita lihat esensinya Golkar itu tidak menurun, ada di mana-mana. Tapi tidak kemana-mana. Oke, persoalannya memang adalah maksud Anda mau katakan kultur Golkar itu ada di Demokrat, Gerindra, Hanura. Tunggu, saya jangan terlalu jauh. Saya cuma mau mengatakan Anak Murad, mau cepat. Saya cuma mau mengatakan bahwa Golkar itu pertama setelah Soeharto jatuh, Orde Baru jatuh ternyata tidak bubar. Oke. Dan pemilu pertama dia kalau apa? Saya salah dikoreksi ya kan dia menang ya, nomor satu. Okay. Itu artinya apa? Kenapa rakyat yang relatif lebih bebas pemilunya waktu itu kenapa rakyat memenangkan Golkar? Lalu ada fenomena menarik
ketika apa sih namanya mencari ketua itu apa namanya? Munas. Bukan munas, apa? Konvensi. Oh, mencari calon presiden. Mencari calon presiden. Mencari calon presiden itu akibatnya kan perpecahan. Mulai dari situ. Apa? Mulai dari situ. Tapi perpecahan itu bukan perpecahan gagasan dan ideologi. Sama saja. Apa bedanya Gerindra, apa Gerindra, Hanura, Golkar yang Golkar, apalagi yang lain? Nasdem. Enggak ada bedanya. Demokrat. Apa bedanya? PKPI. Enggak ada bedanya kan? Belakang beringin-beringin. Oke. Enggak ada bedanya. Yang beda adalah pimpinannya, pengurusnya. Jadi sebenarnya menarik untuk ditengarai, ini salah satu watak politik Indonesia. Semua orang mau jadi kepala kampung. Kesimpulan saya begitu. Semua mau jadi kepala kampung. Rumah besar dibikin kamar kecil-kecil lah. Karena sudah beranak, ya, cucu. Tergantung cara melihatnya. Okay. Kalau Anda mau melihatnya secara kreatif, ya kita bagi-bagi apa kamar, nanti kita menyerang bersama-sama. Bisa juga. Aliansi, ya itu bisa juga. Atau semacam konfederasi politik. Jadi menurut saya, terutama buat saudara siapa tadi, Heroic League, Anda peneliti politik, saya kira ini menarik untuk diteliti. Fenomena ini menarik, sebab pada saat yang sama tidak ada perlawanan signifikan secara ideologis dari Golkar, ideologi Golkar yang di-share oleh sejumlah partai yang lahir dari Golkar. Jadi Golkar itu kayak amuba jadinya, memecah-mecahkan diri kemana-mana. Dan membawa kultur moderat tadi ya? Ya itu kesimpulannya. Okay. Nggak, saya bicara faktanya juga. Itu menarik untuk dipelajari. Kenapa orang itu mendirikan partai dari Golkar, setelah bertempur di Golkar, kasarnya kalah, dia bikin partai. Nah, yang menarik, kita mau pelajari apakah partai-partai bentukan itu, pecahan dari Golkar, itu akan meniru budaya politik Golkar yang terbuka, terbuka tidak tergantung pada satu orang. Nah, itu yang menarik dipelajari. Oke, itu pertanyaan Profesor pada itu satu, itu satu pertanyaan. Jadi, nah, the fakta bahwa Golkar itu beringin goyang, kan Anda juga sudah dengar kabar Partai Demokrat juga sedang goyang. Okay. Sudah ada cerita bagaimana PDIP juga akan munas. Partai Demokrat itu sama saya kira kedudukannya dengan Gerindra dan apa begitu. Kalau PDIP, meskipun itu bukan tema kita, sekedar perbandingan, saya kira tidak akan banyak terjadi perubahan. Atau mereka berebut ketua harian. Nah, saya mau mengatakan itu. Jadi yang bisa kita ramalkan, nanti PDIP mengadakan apa sih kongres ya? Rapimnas dulu. Itu sudah diberi tanda, katanya semua cabang mau Mega menjadi tetap ketua umum. Jadi perkelahian tidak di situ. Kata perkelahian mungkin terlalu kasar. Kompetisi tidak di situ. Kompetisi itu menjadi lapis kedua dari Ibu Mega. Dan yang menarik, di lapis kedua itu yang berpotensi hampir semuanya anak-anak Ibu Mega. Oke? Jadi kita akan lihat bahwa disadari atau tidak, ini adalah usaha menjaga warisan Bung Karno yang menjadi ideologi dari Partai Demokrat. PDIP ya, sorry. Walaupun jadi mereka sudah selfie Demokrat dan PDIP. Ya, enggak. Jadi maksud saya, kita sedang menghadapi hari-hari perubahan mudah-mudahan signifikan dari perpolitikan di Indonesia. Dugaan saya, bukan politik saya, partai-partai yang lahir sebagai akibat Golkar jadi amuba itu daya tahannya tidak akan terlalu lama dibanding dengan PDIP. PDIP Golkar sendiri
Golkar kan bukan pecahan. Oh iya kan Bu. Ini yang pecah-pecah dari Golkar. Golkar. Nah yang menarik menurut saya, tadi itu yang kita bicarakan pertama tadi, di sesi ini, Golkar, semua orang merawalkan kalau Orde Baru jatuh, Golkar pertama kali bubar. Ternyata menang. Kenapa? Bahkan bikin anak. Dari kemenangan itu, rebutan kemenangan, itu yang melahirkan anak. Okay? Sekarang udah cucu. Whatever lah. My point adalah, apakah Golkar pernah memikirkan, merenungkan, kenapa mereka tidak dibubarkan? Tidak berhasil usaha membubarkan ada. Tidak berhasil. Atau pertanyaannya begini, kenapa rakyat tetap memilih Golkar, memenangkan Golkar, padahal Golkar adalah alat dari rezim yang mereka tumbangkan beramai-ramai? Itu loh pertanyaan. Oke. Berarti bisa nggak kita bilang ada semacam rasionalitas politik di publik yang belakangan terlihat, misalnya ya bedanya partai yang baru dengan partai lama apa, kalau akhirnya penghuni KPK itu sama-sama, jadi kira-kira mau jadi jelekin Golkar aja mah, mau jadi jelekin Golkar, nah kalau jelek juga kira-kira. Silakan Heran Pratama, kita kasih kesempatan. Ya baik, terima kasih Bang Ican. Ya jadi kalau tadi sih sepanjang jalan mendengar streaming kira-kira ada di ini, bagaimana kemudian diskusinya berjalan. Ya saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa ketika kita bicara soal genealogi partai politik di Indonesia, itu akal kemurannya tidak jauh berbeda dengan konteks kehadiran Golkar itu sendiri. Saya kira itu yang pertama. Karena ya kalau kita lihat pengakaran partai di konteks Indonesia, ya cikal bakalnya ini dari Golkar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa lihat juga, sejak pasca reformasi di pemilu 99, Golkar kan menang ya Pak Yoris, ada 120 kursi, kalau saya tidak salah, kemudian di 2004 itu 128 kursi. Malah meningkat lagi. Malah meningkat, kemudian di 2009 ada 107 kursi, di 2014 91 menurun, di 2014 dan di 2019 85 kursi. Tapi katanya menang. Nah, yang menarik kemudian adalah, ketika pasca reformasi ini kehadiran Golkar itu tidak pernah keluar dari tiga besar parlemen, dan tidak pernah terlepas dari kepemimpinan DPR, kira-kira itu. Nah, yang menarik juga, kalau boleh saya mengutip studinya Pak Akbar Tanjung, disertasinya Pak Akbar Tanjung soal bagaimana Golkar sebagai catch-all party. Ini mungkin bisa jadi, Prof, kenapa kemudian meskipun Golkar merupakan bagian dari Orde Baru, tetapi di sisi lain, Golkar ini tidak mempertahankan situasi elit di dalam internal partainya, dalam proses pengorganisasiannya. Dia lebih pada kemudian bagaimana mendekatkan diri pada konstituen, karena itu menjadi karakter dari catch-all party. Anda mau katakan cepat melakukan transformasi? Ya. Dan sekaligus metamorfosis? Betul, persis sekali. Nah, dengan kata lain sebetulnya bahwa, ya sekalipun sosok figur, kalau kita lihat kan dari berbagai partai politik di Indonesia, yang mampu mempertahankan rotasi kepemimpinannya dari setiap periode ke periode adalah Golkar salah satunya. Dan dia tidak bertahan pada satu sosok. Nah, yang artinya kemudian pada hari ini meskipun ada penurunan dari 91 kursi menjadi 85 kursi, Golkar berada pada posisi yang kedua setelah PDI Perjuangan. Nah, yang artinya kemudian dari 99 sampai dengan 2014 dan 2019, Golkar tidak pernah terlepas dari partai pemerintah yang mendukung pemerintah. Meskipun kalau kita lihat konteks 2014 misalnya, Golkar kan berbeda pilihan politik pada waktu itu dengan pengusungan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. 2004 juga. Iya, 2004 juga. 2004 mendukung pasangan Mega Hashim. Ya. Ya. Tapi akhirnya begitu selesai ikut dalam koalisi. Saya mau introduksi sedikit boleh ya. Oh, gini. Anda menjelaskan Golkar tidak bubar lalu kemudian menang karena dia cepat menyesuaikan diri. Menurut saya itu tidak menjelaskan semuanya. Anda harus melihat Golkar itu ada di dalam masyarakat Indonesia. Dia boleh mengubah diri. Kalau masyarakat Indonesia persepsinya tidak berubah, dia tidak akan membuat Golkar menang. Bagaimana Anda menjelaskan dimensi sosial? Karena partai itu kan berada di dalam masyarakat. Oke. Itu pertanyaan. Oke. Jadi jangan dilihat satu. Saya pegang peran itu, nanti saya sampaikan nanti. Karena jawaban heroik akan panjang, saya istirahat dulu. Sekaligus heroik juga minum air putih dulu sebentar. Pasti karena Anda masih dalam perspektif Indonesia. Gerakan Partai Golkar dengan topik beringin bergoyang lagi dengan tanda tanya merupakan satu dari serial
diskusi di Perspektif Indonesia akan membahas sejumlah partai lain karena yang cukup seksi, cukup seksi. Karena apapun pilar demokrasi adalah partai politik. Kalau kita mau partai politik mau pakai apa? Mau pakai gerombolan, gangster kan nggak mungkin. Partai politik suka tidak suka harus diperbaiki kan kira-kira begitu. Heroiknya, nggak ada bu heroik juga di sini. Sudah lengkap pembicara saya, Bu Heroik Mutakin Pratama, peneliti dari Perludem, pada Profesor Dr. Salim Haji Said, Ketua Institut Peradaban yang merupakan guru besar ilmu politik Universitas Pertahanan, dan ada Pak Yoris Raweyai, anggota terpilih DPD RI dari Papua dan juga salah satu politisi senior Partai Golkar. Saya kembali ke Heroik dan meneruskan pertanyaan tadi Prof. Salim soal konteks sosiologis dari masyarakat, di mana masyarakat kolam, Golkar adalah ikan. Ikan itu hanya akan hidup jika kolamnya cocok. Kira-kira begitu. Apakah saya mau bertanya, bisa dikatakan masyarakat kita memang tidak seperti negara lain yang politiknya tajam sekali. Politik kita justru ya, ideologinya ya kurang lebih kayak Golkar. Beginilah ya. Karena kalau kita gabungkan antara Golkar, Demokrat, Gerindra, Hanura, kan besar sekali itu. Silakan Pak Dr. Iya, pertama tentunya kalau kita bicara ideologi, kalau misalnya saya merujuk ke Amerika misalnya, kalau orang di sana ketika ngomong partai politik, dia benar-benar bilang saya bagian dari Demokrat, saya bagian dari Republikan, karena party identification di sana cukup kuat. Nah, dalam konteks Indonesia kan kita memang multi partai, yang kemudian ideologinya itu kalau kita petakan masing-masing partai politik itu kan kurang lebih terbagi menjadi tiga, nasionalis, seperti saya Prof kalau saya salah, developmentalis, yang kemudian adalah salah satunya adalah kerakyatan, kira-kira seperti itu. Nah, ketika berbicara dalam konteks Golkar misalnya, kita tidak akan terlepas dengan konteks historikal Golkar itu sendiri yang sudah cukup lama dan sudah terlembagakan, sudah terinstitusionalisasi. Nah, hal ini terlepas dari konteks switch pasca hadirnya reformasi dan kemudian Golkar kalau kita merujuk disertasinya Prof. Akbar Tanjung itu menjadi catch all party. Nah, sebetulnya Golkar sudah punya dalam artian basis pengorganisasian yang cukup kuat. Sehingga kemudian kenapa pada hari ini misalnya, kalau kita lihat kan dengan adanya fusi partai di Orde Baru itu kan ada tiga partai. PDI Perjuangan, PDI pada waktu itu belum jadi Perjuangan, kemudian ada Golkar dan juga ada P3. Tapi dari ketiga partai ini yang cenderung stabil untuk memperoleh kursi tiga besar adalah hanya dua partai. PDI Perjuangan, karena itu pun pecahan dari PDI, kemudian adalah Golkar yang cenderung stabil dan tidak berubah nama sekalipun Pak dari Orde Baru dan kemudian pasca revolusi. Nah, kami menduga memang sudah ada infrastruktur yang kuat di internal kelembagaan dari Partai Golkar itu sendiri yang sudah terlembagakan di dalam partai sampai dengan tingkat yang kemudian level grassroots. Nah, itu yang pertama. Dari perspektif pemilih tentunya ini kalau kita lihat dari konteks demografi pemilih di Indonesia di 2019 ini, itu kan kurang lebih ada 40% pemilih milenial, ya kan, ada pemilih milenial. Nah, kalau kita compare, meskipun pemilih yang generasi berikutnya itu masih cukup banyak di dalam konteks demografi pemilih kita di pemilu 2019 ini. Yang artinya sebetulnya ini sudah termaintain betul dari pemilu 99, 2004, 2009, dan 2014 sampai dengan 2019. Yang artinya ada mau bilang bahwa Golkar juga dapat pemilu milenial itu, tidak bisa, hanya sisa pemilih lama. Ya, bisa jadi selain ada pemilih lama, di situ ada pemilih milenial juga. Karena apa? Kalau kita lihat di 2019 misalnya, framing Golkar pada kampanye kan cukup, salah satunya mengkampanyekan bagaimana kemudian Golkar bagian dari milenial. Ada juga caleg-caleg muda yang kemudian dipasangkan di Golkar untuk merebut hati milenial. Bagaimana kemudian strategi-strategi kampanye, pengelolaan media sosial, bahkan ketua umum Golkar Pak Erlangga juga memframing dirinya sebagai bagian dari milenial, bermain motor dan lain sebagainya, misalnya kira-kira seperti itu. Itu artinya kemudian bagaimana untuk menarik konstituen milenial di pemilu 2019 ini. Ya, meskipun kalau kita lihat ada penurunan kursi dari 91 menjadi 85 kursi, kira-kira seperti itu. 6 kursi. Ya, menjadi. Penurunan 6 kursi, kira-kira seperti itu. Oke, saya ini mau nanya, bukan mau menguji. Profesor ya, sudah menguji. Nanya betul. Orang bicara milenial, apa sih hubungan milenial dengan pilihan politik? Bagaimana kita establish itu bahwa kalau milenial begini sehingga mereka itu mestinya kumpul di sini karena ideologinya cocok. Ideologi aja tidak jelas. Saya tidak melihat pemilu ini ada sesuatu yang ideologically signifikan. Pemilu ini menurut saya, terutama pilpres,
ini kebanyakan adalah akibat ketakutan-ketakutan. Saya selalu bilang, yang memilih Prabowo tidak semuanya itu karena cinta Prabowo, sebagian karena takut kepada Jokowi dan pengikut Jokowi. Dan sebaliknya, orang yang memilih Jokowi itu sebagian karena takut sama Prabowo. Dengan frame seperti ini, Anda bisa analisa siapa saja yang memilih Jokowi, siapa saja yang memilih Prabowo, gitu ya. Sekedar menengahi, kan saya juga bukan milenial, anak saya milenial itu. Ya. Anak saya juga berapa? 3 milenial. Itu dia. Jadi ada yang mengatakan begini, generasi milenial itu tidak mau terlalu repot dengan segala macam diksi masa lalu, apalagi yang berat-berat, dan buat mereka kurang real, kurang konkret. Sehingga, apa itu sudah dibuktikan? Ya, tentu. Itu kan political marketing survey dalam produk-produk bisnis ada yang mengatakan begitu. Yang kedua, mereka memasuki politik itu sebagai industri politik, as a political marketing process. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa calon-calon yang muncul dari Partai Golkar, Partai Gerindra, semua partai saya kira merekrut anak muda itu untuk bisa komunikasi, dan tentu mereka berbeda caranya. Saya takut sebagai ilmuwan politik, karena itu belum ada bukti yang jelas. Saya cuma cemas itu lebih banyak mitos. Okay. Saya mau cek dulu ke Bang Yoris. Golkar ini banyak milenial apa enggak? Jakarta. Kan orang milenial itu biasanya yang paling kuat exposure-nya adalah yang di kota besar. Nah, Jakarta dapat suara milenial enggak Golkar? Itu biar kita cek di lapangan. Kalau bicara dapat suara milenial, tetapi yang paling tragis bagi Golkar itu di DKI. Sebagai ibu kota negara, sebagai barometer, kemudian untuk periode yang sekarang ini, di tingkat nasional Golkar punya 3 anggota DPR. Yang sampai 2019, sampai sekarang ini. Tantowi sebelumnya, kemudian Payakung, kemudian Bambang Wiyogo. Hasil ini hari, Golkar untuk tingkat nasional 0 untuk periode 2019 sampai 2024 0. Sekarang itu untuk DKI siapa yang ambil tuh? Kira-kira prediksi apa? PDIP nanti Gerindra, iya kan? Nah kemudian untuk DKI sekarang ini Golkar memiliki 7 kursi DPRD kita melorot menjadi 5. Untuk milenial ada. Dan banyak kita masukin kader-kader milenial, tapi saya nggak tahu kenapa hanya satu yang saya lihat milenial yang terpilih, yaitu anaknya ketua DPR sekarang. Oke, di dapil? Dapil Jakarta Timur. Oh, berarti dapat satu dong? Dapat. Kalangan milenial ya? Oh, oke. Memang agak lebih ini DKI ini didominasi oleh PSI. PSI dapat 7 kursi. Ya, jadi satu fraksi. Oh, ada mengatakan mereka memang partai milenial. Ya. Saya nggak tahu, saya nggak ngomong. Tapi faktanya bahwa partai anak muda ya itu PSI. Oke, berarti Anda mau koreksi bahwa Partai Golkar dapat 1 kursi? Nggak, dari 7 jadi 5. Oh, di provinsi. Oh, di provinsi. Tapi untuk tingkat nasional, kosong. Dari 3 yang kita perlu, ini penurunan. Oke, bukan penurunan, saya kira habis. Ya. Kalau penurunan dan 3 jadi 2. Makanya itu menjadi persoalan yang sekarang menjadi bagian dari persoalan. Jadi semua ini pada ribut sekarang, minta untuk munas, bilang tidak sukses dan lain sebagainya. Tapi saya selalu katakan kita kembali kemana. Tapi desakan ini kan makin menguat, makin mengkristal. Akumulasi kekecewaan dari mulai proses pencalekan. Ya kan? Tapi kita serahkan kepada mekanisme yang ada, dan saya yakin bahwa Golkar akan keluar dari persoalan ini karena komitmen kita untuk bagaimana mempersiapkan diri memasuki 2024 dan sebelum pelantikan presiden yang baru. Dan yang paling penting kan Bang Yoris, penyusunan kabinet tentunya. Kalau saya tidak salah untuk DKI itu Golkar dapat 1 kursi,
Kristina Ariani. Kalau hitungan kami di internal itu enggak Kristina Ariani. Iya. Iya. Itu kan soal limpahan suara dari PSU di Malaysia kan? Iya. Belum kelas, belum lagi ini kita masih tunggu. Oke. Tapi kalau hitungan dari hasil 2019 yang ditetapkan oleh KPU kemarin, dari hitungan kami simulasi kami di KPU Jakarta, memang dapat dua salah satu. Tidak, selatan, Jakarta Selatan, pusat dan juga luar negeri. Saya tapi kan tinggal dari versi. Prof Salim masih penasaran. Saya masih penasaran. Saya baru dengar dari siapa namanya, saudara Yoris tadi, PSI dapat 7 sementara Golkar turun dari bagaimana kita menjelaskan itu, karena mereka usianya muda atau karena mereka ideologi yang mereka kampanyekan itu relevan untuk Jakarta yang oleh partai-partai yang lebih tua, orang-orang yang lebih tua itu merasa terlalu riskan untuk dikampanyekan. Pertanyaan saya ini sebenarnya mau menguji lebih jauh lagi, apakah fenomena apa milenial itu fenomena penting dalam politik Indonesia global? Ada yang sudah studi ini fenomena global seperti kumpulan baby boomers tahun 60-an. Iya, saya belum terlalu untuk kursi apa untuk lokal Indonesia. Saya masih bertanya, bukan membantah. Oke. Kenapa itu hanya di Jakarta saja kalau katanya PSI itu kota-kota besar, kota-kota dan besar. Perolehan ketua umumnya yang di DKI suaranya paling signifikan. Cuma karena mereka dia terpilih, cuma tidak masuk dalam parlemen itu. Threshold. Iya. Dia dan sekjennya sama Samara. Okay. Samara. Ya. Kemudian ketua umumnya satu lagi. Raja Juli. Bukan, Raja Juli enggak misalnya. Tapi tiga-tiganya perempuan. Kalau tidak ada parlementari threshold. Sebab begini, sebenarnya pemilih dengan anak muda tiap kali pemilu itu kan selalu ada dan porsinya juga tidak terlalu banyak. Cuman kebetulan ini diidentifikasi, dibaptis sebagai milenium. Tapi fenomena ini selalu ada. Setiap pemilu, pilpres, pilkada selalu ada. Tapi sekarang ini mendapat nama baru, namanya milenium. Ya, kan. Ada yang mengatakan begini ya, saya coba. Fenomena global. Iya, fenomena global bahwa mereka ini datang dengan cara pandang baru. Kenapa? Karena itu di media sosial. Dulu kan ada kurasi, ada stratifikasi dalam komunikasi. Sekarang itu peer to peer, bahkan orang per orang dengan cepat sekali, sehingga mereka lebih dinamis, katanya begitu. Bahkan cara pandang mereka jauh lebih luas, jadi kita nggak ada tembok lagi. Jadi apakah 5 tahun lagi ini tebak-tebak 5 tahun lagi pemilu, kan ada generasi seumur itu lagi yang terlibat setiap tahun dari tahun 55. Cuman milenial karena mereka lahir di atas tahun 55. Nah, yang mau saya bilang itu kan dibaptis, ya. Jadi faktornya faktor anak muda, generasi muda yang sedang mengubah perpolitikan dunia kan. Betul. Tadi Anda mengatakan fenomena global. Nah, ini menarik untuk dipelajari. Bukan saya menolak, saya yang menarik. Sebab ini fenomena politik menarik. Apakah ini punya dampak kepada perpolitikan nasional atau ini fenomena sesaat? Ketika pemilu bisa nggak kita lihat dalam khusus partai Golkar mengubah ritme penampilan postur politik mulai dari ketua umum, pengurus dan seluruh organ partai kan gitu. Kira-kira begitu. Kalau tidak kan kayak perusahaan ganti logo, CEO-nya diganti, bajunya dari yang tidak casual menjadi casual kan kira-kira begitu perubahan di dunia industri bisnis. Iya. Kalau kita lihat di pemilu 2019, tidak hanya Partai Golkar yang mencoba memframing dirinya sebagai partai milenial. Kita bisa lihat atau partai yang milenial friendly. Iya, PKB misalnya kemarin bagaimana kemudian akun media sosialnya ketua umum PKB menjadi Caimin Now, yang kira-kira seperti itu kan menjadi Romi pun demikian kira-kira. Bagaimana kemudian mereka berusaha memframing dirinya seperti kalangan anak muda pada hari ini. Nah, tapi mungkin sedikit kebetulan kemarin saya diberi kesempatan untuk melihat proses pemilu di Thailand.
ada salah satu partai politik yang namanya Future Forward Party. Future Forward Party. Nah itu merupakan dia memframing dirinya sebagai bagian dari milenial dan memang isinya seperti kira-kira PSI di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, banyak kemudian kalangan ilmuwan politik di sana dan juga para pengamat politik di sana melihat bahwa kehadiran Future Forward bisa menjadi oase baru. Tapi di sisi lain, memang kalau kita lihat dari sosial medianya banyak followersnya dan bagaimana kemudian keaktifan sosial medianya di sana. Tapi di sisi lain mereka mempertanyakan apakah kemudian sosial media ini, kampanye framing mereka di sosial media dapat ditransformasikan menjadi kursi dan juga perolehan suara di saat pemilu. Nah realitasnya ketika hasil pemilu ya memang dapat di parlemen nasionalnya, tetapi memang tidak cukup signifikan. Belum besar lah ya. Belum besar kira-kira. Nah yang artinya sebetulnya ini memang menjadi fenomena regional bagaimana kemudian kehadiran milenial. Jadi Prof. Said kita mau beritahu, tapi kira-kira kegelisahan di partai lama ini kan bagaimana bisa menggrip itu? Karena kalau tidak, mereka akan mengalami pemilih yang terus menua dan pergi secara alamiah. Kayak gitu ya? Ya, saya pikir semua partai politik dia harus mengikuti tren perubahan. Ya kan? Seperti sekarang menjemput lagi ngetren ini, mulanya itu aja. Nah, bukan hanya dengan statement atau apa, tetapi wujud konkret bahwa ada generasi baru yang masuk ke situ. Dengan target macam sekarang dibilang milenial ini kan generasi di bawah 35 ya, 20 ke bawah. Dia lihat performance ini ada idola, ada semangat, ada kesenangan, ada seirama. Anak seumur itu pun 5 tahun lalu kan ada. Pasti ada. Apa yang menyebabkan sekarang itu menjadi signifikan politically? Dulu tidak. Oke. Okay. Karena media ya. Oke. Karena besaran daftar pemilihnya dari milenial yang mencapai 40%. Itu aja. Dalam komposisi demografis. Oke. Okay. Sebelum siaran saya berubah menjadi ruang kuliah, saya break sebentar. Kita istirahat satu sisi terakhir. Sebelumnya kita sampai juga pada diskusi soal milenial. Nah, sementara saya mungkin bersama bapak-bapak lain bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Tetapi karena punya anak milenial, suka lah tanya-tanya kenapa ini anak sekarang ini berbeda banget gitu. Disuruh, tidak mau. Dan itu semua orang mengatakan dengan gadget terus, malam. Cara berbelanja mereka pun berbeda dengan kita. Kita ke mall berbelanja atau ke Prof. Salim ke tempatnya biasa bikin jas, bikin baju. Generasi sekarang ke mall hanya buat ngopi, dia beli online. Tiap hari bel rumah semua orang tuh punya anak milenial, tengtong siapa lagi tuh. Jadi perusahaan-perusahaan logistik, kurir itu akan datang satu hari bisa 5 kali. Kira kurang lebih begitu ya. Saya alami. Betul. Nah itu kan sudah, udah mulai curhat Prof. Salim. Oke. Jadi kurang lebih itu yang barangkali mau dibaca oleh partai-partai. Kali ini giliran kita bersama Partai Golkar. Nah, saya ingin diskusi ini berakhir dengan kesimpulan yang titik tekan dari masing-masing pembicara. Saya ingin mulai dari Bung Heroik Pratama, setelah itu Prof. Salim Said, dan terakhir aktornya tentu. Bukan berarti aktor jauh lebih penting, tapi biasanya aktor itu sentral dalam pertunjukan begitu Prof. Salim ya. Silakan Bung Heroik. Iya, pertama untuk konteks Golkar, kita tidak bisa pisahkan kehadiran Golkar dengan konteks historical. Meskipun ada transformasi pasca reformasi dan pada hari ini Golkar tidak pernah tidak untuk duduk di kursi parlemen dari 3 besar. Dan perolehan signifikannya paling dari nomor 2, 3, ataupun sekarang berada di nomor 2, kira-kira seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kehadiran Golkar sebagai salah satu bagian dari partai besar di Indonesia itu tidak lepas dari konteks institusionalisasi kepartaian Golkar itu sendiri. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa di tengah adanya beberapa partai politik yang mempertahankan pada sosok figur tertentu, kehadiran Golkar justru mampu melembagakan dirinya dengan di tengah sistem yang sudah ada, mampu menghadirkan rotasi kepemimpinan yang secara rutin, itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah, saya ingin kontekstualisasikan dengan pemilu 2019 dan juga bicara milenial tadi. Jangan-jangan Prof, di tengah kehadiran bonus demografi kita yang pada hari ini pemilih milenial mencapai lebih dari 40%, kalau tidak dibarengi dengan apa restrukturisasi di internal partai, kemudian perubahan reframing di internal partai politik, bisa jadi ada mekanisme-mekanisme dari mekanisme di teman-teman milenial itu sendiri. Yang artinya sebetulnya kehadiran komposisi milenial yang lebih dari 40% itu dengan kata lain mampu mendorong kehadiran kelembagaan internal partai termasuk untuk merubah wajah partai di mata pemilih ke depan. Nah,
apalagi di 2019 ini ada 40% dan kita bisa bayangkan di 2024 nanti kalau misalnya partai politik masih memframing dirinya sebagai party misalnya, kan kita mengenal juga terma politik partai politik ideas. Ya, partai politik modern ya, kira-kira partai politik modern itu salah satunya bisa melembagakan dirinya dan juga memanfaatkan instrumen-instrumen teknologi salah satunya dan juga mendekatkan dirinya dengan konstituen. Nah, yang artinya sebetulnya ketika ada sisi demand dari mata pemilih yang kemudian lebih bonus demografi 40%, ketika tidak dibarengi supply, nah, saya khawatir kemudian ada bagaimana kemudian kedekatan pemilih dengan kelompok milenial itu, kedekatan pemilih dengan partai politik bisa. Saya mau fokus saja, saya mau tanya. Menurut you dalam kan topik ini hari beringin. Iya, beringin. Nah, menurut you dalam perolehan Golkar sekarang ini perlu ada perubahan nggak? Atau kita pertahankan eksistensi ini sampai pada akhir? Ini kan sekarang ada dinamika internal bahwa kegagalan pimpinan yang sekarang ini, walaupun dan kita tidak mendapatkan efek dari Jokowi, kotel efek yang signifikan sebagai pendukung. Mungkin kurang dekat megang ekor jas. Ya, perlu ada perubahan itu kan? Pak Yoris, kalau kita lihat di 2015-2017 kan ada konflik di internal Partai Golkar. Ada pilkada juga. Tetapi kalau kita lihat perolehan signifikan kepala daerah yang terpilih di 2018 terakhir, Golkar salah satu yang paling banyak mendapatkan kursi di kepala daerah itu pertama. Yang artinya kemudian di tengah konflik tersebut, Golkar masih bisa survive mendapatkan kursi di kepala daerah. Karena kadernya bagus. Nah, ya. Itu. Yang kedua adalah di tengah 2019 ini, masing-masing partai politik itu kan berebut cocktail effect. Padahal kalau kita lihat konteks Golkar di pemilu 2014 misalnya, Golkar kan masuk tiga besar, dia punya juga dia menjabat juga sebagai pimpinan DPR. Nah, kalau ketika memang kalau kita lihat dari beberapa survei, Golkar menjadi salah satu partai politik yang mendapatkan bonus dari kotel efek kepemilikan Jokowi. Nah, misalnya memang tidak cukup signifikan. Karena apa misalnya? Bayangkan kalau misalnya salah wakil presidennya, calon wakil presidennya diusung oleh Golkar, itu bisa mungkin ada signifikan. Padahal kalau kita lihat dari konteks sistem pemilu di Indonesia kan salah satunya ada syarat presidensial threshold 20% itu. Nah, Golkar menjadi salah satu koalisi dari bagian Pak Jokowi ini yang kursinya cukup signifikan, yang artinya sebetulnya bergaining position dari Partai Golkar itu signifikan gitu. Lebih besar dari PKB. Nah, yang artinya kemudian hari ini pun Golkar kurang lebih ada 14% kalau kita hitung yang 14% di DPR, yang artinya sebetulnya kalau misalnya harapan kami sih kalau secara kelembagaan kemudian presidensial threshold di 2024 sudah tidak ada. Karena apa? Ini berkaitan dengan konteks desain elektoral pemilu serentak kita. Yang artinya sebetulnya meskipun ada penurunan dari 2014 dan di 2019, tetapi Golkar masih menjadi bagian signifikan. Kalau penurunannya kan hanya 6 kursi. Itu nggak signifikan dari perusahaan. Kalau tadi Pak, karena kalau kami kan bukan politisi. Kalau politisi, saya kujanya signifikan itu kan. Perlunya, ini kan begini, di internal sekarang kan sudah muncul wacana perlu pertanggungjawaban pimpinan karena ada komitmen yang beliau jadi akan 110 Anda sendiri. Nah, sekarang dengan ini ada konsekuensi nggak? Konsekuensi ya politis lah. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya Bang Yudin, kalau di perusahaan biasanya ada kalau misalnya target sekarang ini kan lihat. Tetapi ideas yang Golkar kan partai apa? Ideas dia sudah terbuka, dia dimiliki oleh seluruh stakeholder. Nah, sekarang ada kegagalan, menurut Prof. Salim juga deh. Ya, itu konsekuensinya perluasi dong. Yes. Kenapa tidak berhasil? Jadi itu logika saja. Dan itu ada logika apa tidak, tradisi Golkar kan seperti itu. Yang saya mau katakan, kalau bergoyang itu beringin, itu bagus. Kalau nggak bergoyang, ada partai sudah kalah, tidak ada perubahan. Karena yang menguasai partai itu so, saya nggak usah terjemahkan. Saya nggak, kalau mau berubah juga tidak ada yang menggantikan perubahan itu. Tidak berani juga. Ya itu you bikin aja. Gitu. Nah, kalau Golkar, pertama itu sudah tradisi dia. Kan saya mulai cerita saya pagi ini dengan mengatakan Golkar itu tidak pernah ketuanya dua kali. Itu sudah ditanam oleh Orde Baru karena ada alasannya. Organisasi kader. Ini organisasi yang membuat itu jadi kader kan ada Anda di dalam. Tapi sebenarnya itu alat untuk menduduki
kursi-kursi DPR dan DPR. Transisi saja. Well, itu kan tafsiran dunia. Mari kita membaca sejarah dengan jujur, supaya kita tidak salah melangkah. Nah, yang kedua menurut saya, apa? Pertama bahwa tadi saya bilang beringin bergoyang itu, yaitu konsekuensi dari karakter Golkar. Oke? Kenapa? Sekarang begini, ini kan ada desakan untuk bahwa umum harus bertanggung jawab dong. Dan ada risiko untuk dievaluasi, dilakukan perubahan. Di semua partai mestinya begitu. Ada yang berani setuju? Ada yang berani tidak? Tidak relevan saya setuju apa tidak. Dalam perspektif Bapak sama saya, Anda tanya saya, saya lapar Bung Salim, Anda setuju apa enggak? Enggak penting saya bahwa setuju. Tapi faktanya lapar. Itu objektifnya adalah seperti itu, historically dan politically. Jadi ya kalau Anda paksa saya mengatakan setuju atau tidak, ya saya tidak bisa bilang tidak setuju. Sebab saya tidak setuju pun itu akan jalan. Anda kan bilang, oke. Nah, yang kedua yang mau saya katakan sehubungan dengan tema kita hari ini, saya berharap, pertama saya mau katakan, ini menunjukkan paling sedikit Golkar adalah partai modern. Oke. Nah, saya berharap perkembangan politik Indonesia, kita semua partai kita menjadi partai modern seperti Golkar. Golkar adalah contoh yang baik. Oke. Nah, ini ada akibatnya kepada kader-kader Golkar. Jangan bermimpi berkuasa sebagai ketua partai-partai lain, terutama yang merupakan akibat dari Golkar yang menjadi amuba setelah menang pada pemilu pertama pasca reformasi itu. Jadi ini kita harus lihat, di satu pihak kita ada Golkar yang menurut saya fenomena kebertahanan Golkar dan kemampuannya punya anak banyak, dan anak itu tidak bisa dibedakan satu dengan yang lain. Dan tidak kabel loh. Ya, oke. Itu kan menunjukkan sesuatu yang istimewa. Itu yang diselidiki oleh para peneliti politik. Apa sih itu? Mengapa Golkar seperti itu? Oke. Simpan sebentar, 3 menit Bang Yoris. Karena kalau tidak kita bisa jam 11.12. Ini menarik. Sebetulnya dari dua profesor politik, pengamat, fokus ini hari beringin bergoyang. Dan kita lihat fenomena ini kan dari waktu ke waktu. Saya masih ingat bersama Prof. Salim ya, waktu kita berbicara sama Iksan sebetulnya jadi moderator di Puri dan Pasar. Tanggal 18 April. Tentang dinamika internal Setia Novanto, apakah tetap mempertahankan dia? Dan saya pada saat itu menyatakan insting politik saya mengatakan bahwa Novanto pada antara Juli atau Agustus pasti jadi tersangka. Ribut dan saya digantikan. Jadi buat kepentingan teman-teman wartawan, Bang Yoris ini kayak orang-orang yang melihat hilal gitu, duluan melihat hilal. Memang kalau kita mau berbicara Golkar untuk kebaikan ke depan, kan sekarang kita mesti bicara, kita bicara 2024. Kalau Anda tanya saya secara pribadi, ketua umum itu sih teman baik dan saya yang mendorong Erlangga itu jadi. Tapi konsekuensi logis dalam memimpin organisasi dia harus ketua. Tinggal kita mencari figur-figur baru alternatif yang betul-betul akan membawa visi Golkar ini ke depannya lebih baik. Ini kan soal kolektif kolegial aja. Jadi memang dilematis. Periode kita sekarang ini saya sampai Desember 2019, ya kan. Tetapi ada tekanan, ada wacana di dalam. Kemudian semua berpikir begini. Sebelum Jokowi menyusun kabinet ini, maka sudah harus ada perubahan dari Golkar. Dan pengalaman Erlangga sebagai ketua umum dan menjabat sebagai menteri ini mempengaruhi gitu. Harus ada pilihan. Jadi mau katakan Pak Erlangga menjadi menteri atau menjadi ketua Golkar? Silakan. Tinggal pilihan karena dia juga kader terbaik Golkar. Dan dua urusan penting. Dua urusan penting tergantung hak prerogatif. Tetapi untuk kepentingan Golkar ke 2024 harus ada perubahan menurut saya.
harus ada perubahan yang kita lakukan. Perubahan itu tidak bisa dihindarkan, Pak Yori. Siap. Mau kita apa tidak, tak terhindarkan. Apa? Terima kasih, Pak. Apalagi kalau kita lihat, itu makanya saya mulai acara ini dengan menjelaskan sejarah Golkar. Oke. Kita sudah habis acaranya. Saya paling takut sih sebab besar Prof. Saya melotot-melotot. Kita ucapkan terima kasih dan aplaus kepada Prof. Terima kasih.